siapa ini? Siapa nih? Hah? Siapa? Ya. Jejo gendut ya sekarang ya. Ya. Apa? Hah? Gendut? Makan apa sekarang gendut? Ya, Mami mau cerita tentang transformasi Jejel ya. Kita share ya, biar banyak kucing yang juga bagus jadi kayak Jejel gini ya. Jadi Jejel tuh tadinya tuh kurus, kecil, aduh bau, dekil, pokoknya luar biasa lah menyebalkannya. Sampai akhirnya karena Iba dikasih, apa, dibawa ke rumah, diadopsi gitu. Ternyata setelah 2 tahun dia makan dry food itu badannya tetap aja kurus gitu. Kan bisa dilihat ya dari foto-foto ini. Nah, ini masih makan dry food nih. Nah, Jejel itu akhirnya dari tahun 2019 Desember, berarti udah setahun ya. Udah setahun Jejel makan alami, kepala ayam rebus atau ikan tongkol. Pokoknya yang alami atau ayam rebus. Pokoknya nggak boleh lagi makan biskuit kecil-kecil yang beli pabrikan di pet shop itu. Nah, efeknya adalah bulunya tuh jadi bagus. Bulunya jadi tebel, nggak rontok. Terus warnanya tuh jadi lebih kinclong gitu ya, warna bulunya itu. Terus yang pasti Jejel itu udah nggak lagi kena pipis berdarah. Ternyata pipis berdarah itu penyebabnya adalah dry food. Ya, salah satunya. Jadi nomor satu tipsnya itu adalah kalian ubah dulu ke makanan alami. Yang kedua, rutin kasih obat cacing ya, Jeje. Iya, kasih obat cacing berapa kali dalam setahun? Berapa kali coba? Mami kasih Jeje obat cacing berapa kali? Kasih obat cacingnya itu sesuaikan dosis berat kiloan badannya. Jeje berapa kilo sekarang? Wah, berat banget sekarang Jeje itu. Jadi sekarang Jejo udah satu butir satu obat cacingnya ya. Nah, obat cacing itu rata-rata 4 bulan sekali kalau aku mah. Atau 5 bulan sekali lah paling lama. Nah, yang ketiga, kucingku gak pernah dikurung. Kalau dikurung itu kecuali kalau aku lagi ngepel atau apa, aku lagi gak mau keganggu sama dia. Tapi sehari-harinya dia bebas. Tuh, dia bebas berkeliaran ya kamu ya. Berkeliaran di mana aja di rumah gitu, kadang tidur dia selalu tidur bareng sama aku setiap hari ya. Jeje perutnya gendut banget sekarang ya, itu tipsnya. Jadi full kasih sayang, disayang-sayang, manja-manja, satu ini begitulah, seperti ini nih, itulah tipsnya.